dalam rangka memperingati hari ulang tahun pemerintah Kota Jambi ke-75 dan hari jadi Tanah Pilih Pusako Betua Kota Jambi ke-620 tahun. Wakil Wali Kota Jambi Maulana bersama Kepala Bapeda, Kadis Perindak, Kabakesra, Disparbud dan jajaran menyambangi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan Abdul Yatama Wa'da Du'afa, kawasan Palima, Kota Baru, Kota Jambi. Dalam kesempatan ini, Wawako Maulana bersama Kepala OPD menyerahkan secara langsung bantuan kebutuhan pangan yang telah dikumpulkan dari OPD lingkup pemerintah Kota Jambi. Pada momentum hari jadi Kota Jambi dan bulan Ramadan ini, Wawako Maulana berharap dirinya bersama jajaran Pemkot Jambi didoakan. Semoga diberikan kesehatan dan kekuatan dalam bekerja menjalankan tugas untuk Kota Jambi. Maulana juga berpesan kepada seluruh anak-anak panti agar terus meningkatkan kualitas keimanan dan ilmu pengetahuan sehingga ke depan dapat menjadi generasi penerus wali kota dan wakil wali kota Jambi. Harapannya kami berbagi di momentum ulang tahun dan bertepatan dengan bulan Ramadan ini dengan memohon doa kepada kita semua, semoga Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda dan seluruh jajaran pemerintah Kota Jambi diberikan kesehatan, kekuatan dalam rangka menjalankan amanah untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan di Kota Jambi. Dan kami juga berpesan kepada anak-anak di sini untuk terus semangat meningkatkan kualitas keimanan dan ilmu pengetahuan supaya mereka nanti ke depan menjadi penerus generasi kami di Kota Jambi ini. Suci Mahayanti, Jambi TV.